Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jasing Adventure dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat semua nih, kita coba liburan nih, salah satu villa yang cukup di Kabupaten Bogor ya, tepatnya di Kecamatan Megamendung ya. Nah ini kita kebetulan sudah nyampe di gerbang villanya ya, namanya Villa Sekoti T38. Lokasinya itu di, nah ini nih, di Jalan Megamendung ya. Oh, kita coba lihat di dalam nih. Ya sahabat semua, kita coba akan ngobrol dengan salah satu penjaga villa ini ya. Assalamualaikum. Nah ini dengan siapa? Asep. Kang Asep. Iya. Ya, saya Agus nih. Alhamdulillah nih Kang Asep, kita dari rombongan dari Serang ya, coba ingin menginap di villa ini. Iya. Kalau boleh nanya nih, sudah berapa lama Kang Asep di sini, atau sejak berdirinya sejak kapan nih villa ini Kang Asep? Saya ya, udah sampai setahun. Oh, setahun ya, alhamdulillah. Juga di Villa Sekoti. Villa Sekoti ya. Iya. Nah ini kemarin saya lihat pesanannya kok cukup padat ya, kalau weekend itu ya. Padat banget. Betul. Nah kebetulan sini Kang Asep itu dengan keluarga ya. Sama keluarga sini. Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tanya nih, boleh tahu nih fasilitas apa aja nih Kang Asep yang kalau ada di sekitar sini? Fasilitas di sini alhamdulillah semua lengkap. Enggak ada yang kurang. Dari A sampai Z, istilahnya dari perabotan dapur, alat masak, semua juga lengkap. Di, ada kolam renang kecil, water heater, kolam renang, ya, wifi, ada semua. Ada tempat karaoke-nya juga ya? Karaoke, so. Ya. Oh ya, lupa dari tadi, kalau boleh tahu ini alamat pastinya itu jalan apa ya ini ya? Ini alternatif jaman, alternatif jalan Taman Safari. Oh, alternatif, jadi bisa tembus ya, sampai ke Taman Safari ya? Ya. Masih Megamendung. Masih masuk Kecamatan Megamendung ya. Kecamatan. Jadi tadi lewatnya di jalan tol keluar Cakurawe itu ada petikan langsung belok kanan ini Gadok ya. Ya. Ya alhamdulillah. Oke deh, itu aja barangkali Kang Asep. Terima kasih, silakan dilanjut barangkali. Ya tadi demikian bincang-bincang dengan Kang Asep ya. Salah satu penjaga villa ini atau pengurus villa ini. Nah, kita coba sounding satu-satu nih fasilitas yang ada di Villa Tiskoci ini ya. Ini ada ruang musola alhamdulillah nih, cukup bagus, terbuat dari kayu. Di bawahnya banyak kolam air, kolam ikannya ya. Nah, ini villanya itu ada dua tingkat ya. Kalau yang bawah itu, nah di bawah ini ada fasilitas untuk biliar, itu kafe, dan ini ruang karaoke juga nih. Wah, mantap. Pak Ben, ruang karaoke tuh langsung ya, disetel siap. Kita kontrol dulu, Pak. Alhamdulillah. Tom dapat. Oh, ini sekelilingnya klasik kan kayaknya. Ini juga ada kebun, ada ayam. Iya, ada kandang ternak tuh ini, itu simbol Sekocinya nih. Kita nanti coba kesana nih ya. Ya
Ya, tuh kita coba. Kita lihat lebih dekat nih. Ini simbol skocinya nih, guys. Tuh. Skocinya nih. Skoci T28. Kayak ini bisa dipakai untuk tempat duduk-duduk nih, guys. Berarti pinggirnya itu jalan raya tuh nanjak. Di sini juga ada ternak tuh ayam. Baiklah sahabat, setelah kita lihat-lihat di fasilitas di bawah ya, kita coba akan naik ke atas nih, atas villa lantai 2 ya. Ini ucapan selamat datang nih. Kayaknya ini banyak simbol-simbol laut ya, skoci namanya juga ya, skoci ya. Kasurnya keren guys. Ini villa ini bisa menampung sekitar ya 30 orang guys. Guys. Tuh, ini kamar mandinya di atas satu sama ini ya. Oh, ini kamar mandinya. Di dapurnya nih, guys. Nah, ini bagian belakang villa ya. Yang belakang villa nih. Nah, di bagian belakang villa ini ada tempat untuk bakar-bakar nih, tuh. Bisa untuk bakar ikan atau kambing guling bisa ada sini nih. Untuk pesta kecil-kecilan nih, guys. Oh, ini nih. Lihat ini villa bagian mana ya, masya Allah. Keren nih guys, untuk harga ya, harga nginep villa per malamnya bisa dilihat di websitenya tuh ya. Sepadan lah menurut tempat saya, sepadan dengan fasilitas maupun kenyamanan di villa ini guys. Iya, di seberang juga lagi pada karaoke tuh. Iya. Ini deretan nih villa-villa semua tuh. Iya. Nah, ini tempat karaoke-nya nih guys. Wow. Baiklah sahabat, demikian aja barangkali video yang dapat saya share kepada sahabat semuanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment ya, apabila ada masukan-masukan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.